Oke guys, kembali lagi bersama gue Andri Taslim di sini dari enjoyaja.com ditemani oleh Avandi. Kemudian hostnya In-house Production. Yes. Di sini ada gue Mega dan gue Clifford. Clifford, mereka kita undang ya untuk mengadakan apa? Challenge lah ya. Adalah Samyang. Namanya Samyang goreng. Lihat ya, udah merah banget. Jadi ini original, barusan kita kasih seasoningnya, kita kasih bumbunya. Nah, sekarang peraturannya adalah kita akan home bimpa. Oke? Home bimpa yang pertama kali, yang menang pertama kali itu boleh pilih. Mau nggak pakai boleh, atau mau original boleh, atau mau pakai di sini kita topping. Ada toppingnya sambal mata, kemudian kebon cabe, dan sambal lampung, sambal lili. Jadi nih kita buat ala-ala ropang plus-plus yang disediakan oleh Penthouse Production ya, ropang plus-plus. Jamek nih. Keju dan emping sama nori. Ini kayak kesukaan lo nih. Udah diincer. Nah, kalau ini inceran Avandi sambal lili. Mudah-mudahan gue menang yang pertama nih. Kalau ini ala Abang Ade nih. Ya, sambalnya pedes banget. Makasih itu lu. Oke, kita Om Pimpa dulu ya. Oke. Om Pimpa ya, 1, 2, 3. Om Pimpa. Nyanyi yang selesai dulu. Oke, Om Pimpa layung gambreng. Hei, kamu Yang sempat. Kamu bilang apa? Sama Lili? Enggak. Original aja. Original. Ini lomba sebenernya udah gak adil sih. Oh gitu. Saya gak suka pedes. Oh gitu? Waduh, kamu beruntung dong berarti ya? Beruntung. Oke. Jadi tinggal kita bertiga nih. Iya, iya, iya. Om Pimpa layung gambreng. Gue pilih sambal mata. Gue ngincer itu sambal mata tuh. Aduh, ini sambal mata barusan dibuat sama Penthouse Production. Tinggal berdua. Ayo sweet, Om Pimpa. Iya, Om Pimpa yang gambreng. Saya Jepang sih. Ini menang lu gini ya. Lu menang dong, lu dua, dia satu. Ya udah lu menang. Ini apa, kebon cabe atau sambal lili? Waduh, sambal lili sih paling parah ya. Bon cabe ini adalah level 15. Level 15 sih bilang coba pedasnya gila. Pedasnya gila. Waduh. Nah, itu silakan tapi challenging juga sih. Nah, nah, bagaimana kalau kita bagi dua? Oh, wow, oke, okay, ya, ya, boleh. Itu namanya sahabat. Ya, sahabat. Lu enggak mau? Gua mau juga coba. Oke, okay, kita bagi ya. Gimana silakan kalau kita bagi tiga? Wah, itu harus. Gimana satu botol bagi tiga? Jangan. Gimana kalau kita bertiga nih pakainya? Oke, sambal mata, oke, sambal nyonya lili sama boleh. Aja. Mega karena dia menang, dia boleh kasih sebanyak mungkin. Wow. Doain jangan habis. Jangan habis ya. Satu kali ya. Oh, aduh. Gimana? Duh. Satu. Aduh. Mantap. Sambal matanya? Ini kamu enggak? Enggak dong. Terima kasih. Sambal mata enggak apa-apa ya, saya bantu ya. Iya. Ini satu. Aduh. Aduh. Tambahin kuahnya. Ini mau sambal mata? Mau? Enggak. Enggak ya? Lagi ya? Nah, ini lagi ya. Ya, ada. Oke. Okay. Jadi banyak. Bon cabe. Oh iya. Oh, banyak. Oh. Enggak apa nih dibalesin deh. Aduh. Banyak juga. Ini ya, sekarang. Ya, ya, ya. Ya. Aduh. Ini merah semakin merah. Terus mau tambah keju? Oh iya. Boleh deh. Ini ala Penthouse Production. Untung beruntung kita ada seorang wanita di sini yang menyediakan semua ya. Kalau kita nggak ahli begini, kita makan doang. Betul? Makan sama bayar. Aduh, asiknya. Habis ini kamar mandi di mana? Habis ini kamar mandi di mana sini? Ya? Kamar mandi. Kornet ya? Kornet. Terima kasih kornet ya. Mau ditambah itu emping-emping, silakan emping. Emping? Ya, emping. Udah gua, kayaknya gua gemeteran begini. Kamu tambah emping ya? 10.000 ya? Oke, okay, udah habis ya? Oke, okay, sekarang kita mulai. Jadi jangan minum dulu, kecuali nyerah dan sampai habis. Ciamik! Gua terus terang, gua baru pertama nyobain mie ini loh. Gua belum makan. Sambal lilinya agak asam-asam sama pedes.
Sambal ini mesti diaduk nih, mesti diaduk. Tadi gua enggak aduk. Aduh, makan sambalnya langsung. Gimana? Enak enggak? Enak. Waduh, nih kuat nih. Wah, kapan-kapan kita ajak untuk makan sambal ngondek. Mantap sih sambal matanya. Kok pedesnya belakangan nih? Ternyata bon cabe pedes sih. Bon cabe pedes ya? Udah ke bibir nih, Mi. Ternyata mereka kuat. Kita pikir enggak kuat. Aduh. Aduh. Kalau pilih sambal. Oh. Tiga-tiganya lagi. Untung menang. Bibir udah merah. Bibir udah merah. Udah. Nah. Udah gua. Lain kali enggak usah pakai beli bibir merah ya. Nah, makan ini aja udah merah. Gua campur mpik. Kasihan deh. Waduh. Tenang lo, tenang. Salah pilih lawan. Ternyata dia kuat. Aduh. Aduh. Tambah lagi ya. Aduh. Eh, tambah enggak? Tambah ya. Kamu kan kurang. Enggak, saya mau. Kamu aja yang tambah ya. Ya, tambah mata deh. Wah, hebat. Mantap ya. Bisa tambah lagi. Dia tambah sambal lili. Aduh. Masa kita enggak nambah apa-apa? Kamu muncrat. Kamu mau saya suapin? Ya. Ya, suapin nih. Gua enggak habis nih. Ini udah habis. Nanti kita suruh dia habisin dulu kita. Aduh. Gua udah keringetan. Gua udah pernah coba ini. Samyang. Tapi ini enggak sepedes ini karena sambal lili nih. Sambal mata, sambal lili, bon cabe 15. Perut gue udah panas, bro. Udah panas. Udah nyerah. Enggak, dua. Dia udah habis. Udah dikasih tambah. Mau habisin gitu enggak? Lipat kawan. Belum makan. Habis. Gua makan ya. Emang. Jago. Habis. Keren banget. Gua ngomong keren banget sampai pedesan. Keren banget. Hebat. Mereka original aja yang pedesan. Tadi ga boleh kalah ya. Aduh. Mau nambah ga? Lihat bibirnya udah merah. Kita tambahin sambal juga dong. Oke, gua ambilin. Udah boleh minum nih. Boleh. Aduh. Kan gue suruh dia, gue gak suruh pegangin, maksudnya gue suruh wangin. Wah, diaduk dulu ya. Kok kita dikerjain sih? Tambah lagi. Kok jadi kita yang dikerjain? Tambah lagi. Aduh, kita yang dikerjain. Keringetannya belakangan. Iya, makanya keringetan. Karena kita yang kalah ya. Waktu gue begini ketenggorokan itu perinya di sini. Sebenarnya samyang ini pedes nggak pedes sih, cuma sambal lilinya pedes sama bon cabenya itu yang bikin pedes. Coba yang tambahin sambal lili. Ada susu. Boleh minta susu saya? Aduh. Sambal lili. Sambal lamu ya pedes. Pernah keringetan dulu. Nah, kalau kalian berdua tidak usah sedih ya. Banyak sedih semua. Gue nyesel tambahin satu bener. Aduh, gimana? Udah habisin. Gak boleh kalah. Kamu mau punya saya? Gak mau. Kayaknya dia perlu bantuan tuh. Perlu bantuan tuh kayaknya tuh. Ya. Yang itu. Di lambang ngondek aja gue gak kuat. Aduh, merahnya. Boleh minum kan? Apa nabisnya ya? Nyerah ya? Belum. Dah. Habis ya. Itu masih ada tuh. Ngomong. Itu sambelnya nih. Ini sambal mata. Minum. Aduh, gue kenyang, bro.
Bibir gua udah merah belum? Udah. Mata makannya? Gua tinggal dikit lagi. Wih, ini juga tinggal dikit lagi. Terus terang sih gua baru pernah cobain ini nih. Gimana menurut lo? Pedes. Untung gak muncul tuh. Pedes. Tenang, tenang Mega, tenang. Tahan nafas. Buah. Tahan nafas. Wah. Halo. Kayak butuh full cream nih. Wih, benar-benar. Wih, tos. Tos. Mega ini enggak suka pedas ya? Nyer aja deh kayaknya. Hah? Ini minum air dingin tambah pedas lagi. Oh, udah ya? Nyerah deh. Avandi, nyerah. Ya bisa. Gua tinggal nangis. Yang nyerah cuci piring lo. Abis ini nggak ada piring. Gua tinggal satu sendok. Boleh. Aduh. Lu jangan pada minum dong. Gua kan belum nih. Gak apa-apa. Nyerah aja, nyerah. Aduh. Habis juga ternyata. Wah, gila pedes banget. Pedes ya. Lulu. Tos. Penetap. Yami. Enggak, perutnya udah panas. Habis nonton film sedih ya, berempat. Aduh, makanya gue setiap kali makan pedas ya, itu selalu gue sedih. Bibir gue merah gak? Oh iya, gue gak mau ngeliatin. Akhirnya, habis juga kecuali Mega! Aduh, tadi sambal lili, 2 sendok, ini 2 sendok juga ya? Plus mie dari Mega. Wih, hebat. Ditambah plus semua. Tambah bon cabe, tambah. Waduh, tambah bon cabe, tambah sambal. Mata. Mata, itu karena sambal matanya yang enak ya. Ciamik. Itu buatan Penthouse Production. Jangan lupa untuk subscribe di channelnya kamu. Penthouse Production. Ya, yang ada panda-pandanya. Nah, kemudian di channelnya enjoyaja.com. Buat kuliner yang lainnya yang makin ciamik di jalanan. Oke? Okay? Salam! Jamie!